Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam channel Cikgu Yohanisa. Apa khabar murid-murid semua? Cikgu harap kamu semua sihat dan telah bersiap sedia untuk belajar pada hari ini. Tajuk kita pada hari ini adalah Sejarah Tahun 6, Unit 2, Bumi Dipijak, Langit Dijunjung. Baiklah murid-murid, untuk tajuk unit 2 ini, cikgu akan fokuskan kepada tajuk kecil iaitu masih lagi dalam unit 2, Megahnya Negeri-Negeriku. Jom kita lihat. Objektif yang perlu kamu capai dalam pembelajaran pada hari ini ialah yang merangkumi standard pembelajaran 10.2.2 iaitu menyenaraikan ibu negeri dan bandar diraja. Yang kedua, 10.2.4 iaitu menerangkan gelaran ketua negeri bagi negeri-negeri di Malaysia. Kita akan lihat satu persatu. Baiklah, seterusnya kita lihat yang pertama. Kita kenali pemerintah, ibu negeri dan lambang negeri di setiap negeri yang terdapat di Malaysia. Inilah peta negara kita iaitu peta Malaysia. Jom kita kenali negeri yang pertama. Murid-murid kenal bendera ni? Ini adalah bendera negeri Perlis. Ibu negeri adalah Kangar. Bandar diraja Arau. Ketua negeri adalah Raja. Seterusnya, jom kita lihat yang kedua iaitu negeri Kedah. Suka untuk cikgu mengajak kamu untuk mengingati dan mengenali bendera setiap negeri. Jadi untuk ibu negeri Kedah adalah Alostar, bandar diraja Anak Bukit, manakala ketua negeri diberi gelaran Sultan. Baiklah murid-murid, bendera apa ni? Ini adalah bendera Pulau Pinang. Siapa yang berasal daripada Pulau Pinang? Bagus. Ibu negeri Pulau Pinang adalah Georgetown. Ketua negeri diberi gelaran Yang Dipertua Negeri. Seterusnya bendera ni. Bendera negeri mana ni? Ya, betul. Negeri Perak. Ibu negeri bagi Perak adalah Ipoh. Bandar dirajanya adalah Kuala Kangsar. Seterusnya, ketua negeri di negeri Perak adalah Sultan. Baiklah, seterusnya kita lihat bendera ni. Siapakah berasal daripada negeri ini? Ini adalah negeri Selangor. Ibu negeri Selangor ialah Shah Alam. Bandar diraja adalah Kelang. Dia punya ketua negeri pula diberi gelaran Sultan. Ini adalah tentang negeri Selangor. Seterusnya, jom kita kenali bendera ini. Ini adalah bendera negeri Sembilan. Ibu negeri bagi negeri Sembilan adalah Seremban. Bandar diraja adalah Seri Menanti, iaitu Istana Seri Menanti. Seterusnya, ketua negeri adalah Yang Dipertuan Besar. Jom kita lihat pula negeri yang seterusnya. Bendera negeri apa ini murid-murid? Ya, betul. Ini adalah bendera negeri Kelantan. Ibu negerinya adalah Kota Baru. Ketua negeri diberi gelaran Sultan. Seterusnya, bendera ini pula. Ini adalah bendera negeri Johor. Betul, pandai kamu. Ibu negeri Johor ialah Johor Baru. Bandar diraja pula ialah Bandar Maharani. Ketua negeri diberi gelaran
Sultan. Cikgu berasal daripada negeri Johor. Okey, jom seterusnya kita lihat bendera negeri ini pula. Bendera negeri apa ni? Putih hitam. Betul, negeri Pahang. Okey, ibu negerinya adalah Kuantan. Bandar dirajanya apa pula? Murid-murid tahu? Ya, betul. Bandar diraja adalah Pekan. Ketua negerinya diberi gelaran Sultan. Seterusnya, masih lagi hitam putih. Tapi ada gambar bintang. Ini adalah bendera negeri Terengganu. Ibu negerinya adalah Kuala Terengganu. Ketua negeri pula diberi gelaran Sultan. Seterusnya, jom kita lihat bendera negeri ini. Siapa berasal daripada negeri ini? Ini negeri bendera negeri Melaka. Ibu negeri Melaka ialah Bandar Melaka. Ketua negeri adalah diberi gelaran Yang Dipertua Negeri. Okey, seterusnya kita lihat bendera ini pula. Ini berada di Borneo sana. Ini adalah bendera Sarawak. Ibu negeri Sarawak ialah Kuching. Okey. Yang kedua, ketua negerinya diberi gelaran Yang Dipertua Negeri. Sama macam negeri Melaka tadi. Kita lihat pula yang ni, yang terakhir, iaitu bendera negeri Sabah. Ibu negeri bagi Sabah adalah apa dia? Kota Kinabalu. Ketua negeri diberi gelaran sama dengan negeri Melaka dan negeri Sarawak tadi, iaitu Yang Dipertua Negeri. Baiklah murid-murid, sebagai kesimpulannya, kita perlulah menghormati semua lambang kemegahan tersebut bagi menunjukkan ketaatan kita kepada negara kita, iaitu negara Malaysia. Baiklah murid-murid, sampai di sini saja pelajaran kita pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi dalam kelas seterusnya. Jangan lupa tekan butang subscribe dan jangan lupa juga untuk like, komen dan share video cikgu. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video seterusnya. Bye!